Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dahu wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Sadaqallahu al-azim, sadaqa rasulil karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat maghrib salat isya rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan berusaha mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku Zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin yang rahimakumullah, kita melanjutkan pengajian kita yang sempat hampir 2 bulan tertunda karena Ramadan. Dan insyaallah malam hari ini kita akan kembali mulai pengajian kita, yaitu tentang sejarah Bani Israel atau sejarah bangsa Yahudi. Ya, nggak apa-apa saya ulang. Jadi ini induk marojiknya, induk referensinya merujuk kepada satu tulisan Dr. Tariq Maswaidan, seorang dai dan seorang pakar tentang Yahudi. Buku beliau itu yang pertama saya jadikan bahan referensi, Al-Yahud Al-Mausu'ah Al-Musyawarah. Kemudian juga Genesis of Zionist. Kemudian juga kitab tafsir Imam Ibnu Katsir, karena memang ada ayat-ayat yang dibahas. Kemudian juga Kisahul Anbiya, kisah para nabi, Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang terakhir sebagai referensi juga Tarikh Al-Kamil Munawar Khalil, kelengkapan tarikh. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir, sebelum berhenti 2 bulan, sampai di mana? Coba dibantu saya diingatkan. Di mana? Hah? Apa? Nabi Musa yang kelam. Nabi Musa yang kelam. Ya, terakhir tiap hari kalau tidak salah kita sudah menyelesaikan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Bani Israel, orang-orang Yahudi, daripada upaya Fir'aun dan bala tentaranya untuk menghabisi mereka. Setelah sekian ratus tahun, mereka hidup dalam perbudakan, din mereka, agama mereka pun dirusak oleh orang-orang Mesir, orang-orang Kipti. Ya, jadi mereka, Bani Israel, agamanya Tauhid. Ya, agamanya Tauhid. Ya. Mereka diperbudak, agamanya dirusak.
Kemudian terakhir, karena Fir'aun tidak mampu menghadapi Musa, Musa berdakwah memenuhi perintah Allah SWT, Fir'aun kalah, tidak mampu, bahkan tukang sihirnya pun beriman kepada Musa, maka tidak ada jalan lain. Karena Fir'aun tidak ingin kekuasaannya disingkirkan, ya, tidak boleh ada orang mengganggu kekuasaan Fir'aun, ya, dan semua orang harus berdin, ya, menurut dinnya Fir'aun. Nah, ini Fir'aun. Jadi Fir'aun itu karakter yang paling khas Fir'aun. Orang itu tidak boleh melaksanakan ajaran agama kalau tidak ada izin Fir'aun. Jadi kalau diizinkan Fir'aun, boleh. Kalau nggak cocok dengan nafsunya Fir'aun, nggak boleh. Nah, itu Fir'aun, ya. Dan Fir'aun itu setiap masa, likulli zamanin Fir'aun, kata Rasulullah, setiap masa itu ada Fir'aunnya. Maka ketika Abu Jahal terbunuh, kata Rasulullah, Abu Jahal ini adalah Fir'aun zaman kita. Ya, setiap masa, jangan lupa, ya, setiap masa. Nah, maka Allah SWT selamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi Allah SWT punya rencana lain. Allah mentakdirkan jasad Fir'aun itu tidak dihancurkan. Ya. Ya, jadi Allah jelaskan, Allah sengaja menjadikan jasad Fir'aun itu utuh. Ya. Sehingga bisa diketahui oleh orang-orang yang datang belakangan, inilah model manusia yang sombong. Ya. Sudah kita bahas, gak perlu kita ulang. Kita lanjutkan. Nah, mulai dari sini, mulai setelah ini, kita akan membahas tentang bagaimana karakter-karakter buruk daripada bangsa Yahudi atau Bani Israel. Ya, padahal mereka bangsa yang diutamakan oleh Allah SWT. Para nabi itu banyak dari Bani Israel. Ya, mereka diberikan kepintaran, kecakapan. Nabi-nabi banyak dari kalangan mereka. Tetapi mereka memang bangsa yang luar biasa pembangkangannya terhadap Allah, dan yang sombong memang, ya, bangsa yang sombong. Ya. Maka sebelum kita bahas bagaimana perjalanan berikutnya, saya akan sampaikan dulu sifat-sifat buruk, ya, orang-orang Yahudi Bani Israel yang dirangkum dalam Al-Quran. Banyak sifatnya. Ya, sifat-sifat buruk mereka itu banyak dalam Al-Quran. Ya, di antaranya saya tidak sampaikan semua, mungkin hanya 4 atau 5 karena waktu. Sifat khusus khas mereka itu yaitu mereka itu merasa sombong, membangkang, dan suka membunuh para nabi. Ya, sombong. Dan suka membunuh para nabi. Banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi yang membangkang, orang Yahudi yang membangkang kepada ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Banyak para nabi yang mereka bunuh. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun." Ya, di ayat yang lain, waqatlahumul anbiya Allah, mereka suka membunuh nabi-nabi Allah. Ya, di ayat yang kedua tadi surat Al-Baqarah ayat 87, apapun lama ja'atum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang para nabi-nabi yang diutus kepada mereka yang kemudian tidak sesuai dengan nafsu mereka, kemudian kalian menyombongkan diri, kata Allah. Ya. Jadi Allah bertanya kepada mereka, apakah setiap nabi yang diutus kepada kalian, kepada kalian yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, kalian mendustakan nabi itu, kalian menyombongkan diri. Ya. Sebagian dari mereka kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Ya, Al-Baqarah ayat 87. Panjang, tafsirnya panjang sekali. Ya, jadi ini karakter mereka, suka membunuh para nabi.
Di antara nabi-nabi yang dibunuh banyak. Ya, banyak. Jadi mereka ini punya dewan, satu dewan kumpulan para ulama, ya, para apa kalau dalam mereka ini pendeta-pendeta atau rabbi-rabbi Yahudi. Ya, ada dewan rabbi-rabbi Yahudi. Mereka mempunyai para dewan orang-orang besar, orang-orang alim. Ya, ada dewan khusus. Nabi Zakaria, ya, berpegang kepada kitab yang dibawa Nabi Musa, kitab Taurat. Nabi Zakaria ketika dia hidup, dia berpegang kepada kitab Taurat. Dan ketika kehidupan masa Nabi Zakaria itu, orang Yahudi Bani Israel, ya, Bani Israel ini dikuasai, ya, oleh orang-orang Romawi. Dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang Yahudi ketika itu, yang hidup di zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nah, Nabi Yahya orang yang teguh, yang alim, memegang teguh kitab Allah, ya, kitab Taurat. Saat itu raja yang menguasai mereka namanya Herodes. Ya, jadi mereka dikuasai oleh orang-orang Romawi. Raja yang berkuasa namanya Herodes. Ketika itu ada kebiasaan yang menyimpang di kalangan mereka. Dan kebiasaan ini tidak dirubah oleh orang-orang alim Yahudi. Bahkan orang alim Yahudi ini ikut larut membiarkan kebiasaan buruk. Padahal mereka tahu isi kitab Taurat. Orang alimnya ini. Dibiarkan, apa kebiasaan yang buruk? Mereka suka kawin nikah dengan orang yang hubungannya dekat. Nikah dengan anaknya, nikah dengan ponakannya. Ya. Dalam tafsir, dalam Kisahul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ketika itu Herodes ingin menikahi seorang wanita yang namanya Herodia. Herodes ini rajanya. Wanita yang akan dinikahi namanya Herodia. Mereka sudah sama-sama jatuh cinta. Ditentang oleh Nabi Zakaria. Karena apa? Menurut riwayat sebagian ulama, Herodia ini anak kandungnya Herodes. Tapi menurut sebagian yang lain, ponakannya. Wallahu a'lam. Ini ikhtilafnya para ulama. Ya. Nah, Herodes dan Herodia ini saling jatuh cinta. Ya. Mereka mau hidup, mau menikah. Ditentang oleh Nabi Zakaria, kan dalam ajaran Taurat dilarang. Akhirnya karena sudah kadung cinta, ya, si perempuan ini malah membujuk Raja Herodes, "Kalau kau benar-benar cinta ingin menikah dengan saya, buktikan cintamu itu." Ya. Singkirkan penghalang Nabi Zakaria itu. Akhirnya mereka mendatangi para pembesar-pembesar Yahudi ini yang sudah rusak agamanya ini. Nah, mereka itu dikenal dengan nama Sanhedrin. Sanhedrin itu enggak tahu apa bahasa mereka, tapi yang jelas Sanhedrin itu sebutan untuk para petinggi-petinggi agama mereka ketika itu. Dewan khusus namanya Sanhedrin. Maka Herodes mendapat saran dari Sanhedrin, bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya itu. Dengan cara apa dibunuh? Ya, kepalanya dipenggal kemudian disimpan di atas nampan. Yang memberi usul itu Sanhedrin ini, para petinggi-petinggi Yahudi. Coba, Nabi Yahya orang Bani Israel. Yang menyuruh memberikan saran juga orang Yahudi. Akhirnya Nabi Yahya dikorok, kepalanya disimpan di nampan, kemudian diberikan kepada Herodia, si wanita tadi. Ini bukti cinta saya. Setelah meninggal Nabi Zakaria, Nabi Yahya, giliran bapaknya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun akhirnya dibunuh. Ya, ini jahatnya mereka ini. Mereka malah memberi usul kepada Raja Herodes untuk memenggal kepalanya Nabi Zakaria. Ya, Sanhedrin. Ya, Nabi Yahya. Kemudian Nabi Zakaria, setelah Nabi Yahya terbunuh, Nabi Zakaria dibunuh. Ya. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka hidup satu zaman. Satu zaman. Kalau kita periksa Kisahul Anbiya. Demikian juga Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ketika Allah telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa, Nabi Isa mendakwahi Bani Israel, ya. Mereka nabi mendakwahi Bani Israel, Nabi Isa ini kaumnya, ya, untuk kaumnya. Tapi mereka ditentang karena apa? Memang
din mereka sudah rusak. Sebagian beriman tapi mayoritas menentang. Mayoritas Bani Israel menentang Nabi Isa. Hanya sedikit saja yang mau beriman dengan Nabi Isa. Nah, yang penentang-penentang ini kemudian menghasut Herodes. Ya, dihasutlah Herodes untuk membunuh Nabi Isa. Kisahnya panjang, tapi saya nggak bercerita khusus masalah ini. Singkatnya, Nabi Musa yang ingin mengembalikan ajaran yang ditinggalkan, tauhid yang ditinggalkan oleh Bani Israel ini, ya, dan otomatis mendakwahi Herodes kepada tauhid, itu dihasut oleh Sanhedrin ini bahwa Nabi Isa ini ingin memurtadkan Herodes, ingin merubah tradisinya Herodes. Maka Herodes menjadi murka. Akhirnya mereka minta pendapat gimana caranya menghadapi Isa. Lagi-lagi Sanhedrin inilah yang memberikan usulan. Ya bunuh saja Nabi Isa. Ya, singkat cerita Nabi Isa ya dikejar-kejar, ya ingin dibunuh, tetapi qadarullah ternyata yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Ya. Salah satu muridnya yang berkhianat yang Allah SWT serupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Nah, jadi Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya, Nabi Isa itu ingin dibunuh semua oleh mereka. Tidak luput juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad juga ingin dibunuh oleh mereka. Beberapa kali Rasulullah SAW menghadapi percobaan pembunuhan ketika itu di Madinah. Jadi di Madinah itu ada tiga suku besar mereka itu, ya Bani Nadir, ya Bani Qainuqa, ya Bani Quraizah. Ini suku-suku besar Yahudi. Ya. Pada satu hari, ya orang Yahudi dan orang Nasrani yang sudah diikat perjanjian damai dalam Sulhul Madinah, piagam Madinah. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling memerangi. Kalau ada musuh dari luar ingin menyerang Madinah, harus kita berperang bersama menghadapi musuh. Tolong menolong, agamanya tetap masing-masing. Ya, itu di antara piagam Madinah, kesepakatan Madinah yang dibikin Rasulullah kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, satu waktu orang Yahudi ini secara tidak tahu, tidak sengaja, tak bertengkar. Mereka membunuh dua orang muslim. Rupanya yang dibunuh ini bukan orang asli Madinah, orang dari Mekah. Ya, sahabat dari Mekah dibunuh. Dua orang dibunuh. Nah, singkat cerita, setelah kematian dua orang ini, keluarga dari dua orang ini menuntut diat, menuntut apa? Ganti rugi. Ya, menuntut diat, denda. Nah, maka karena Nabi merasa, Nabi tidak memerangi karena apa? Sudah diikat dengan perjanjian. Nabi mendatangi ya si Yahudi pembunuh ini, kebetulan dari Bani Nadir. Pergilah Nabi dengan sahabat Abu Bakar, Umar dan beberapa orang sahabat ke perkampungan Bani Nadir. Untuk apa? Menyampaikan tuntutan keluarga dua orang muslim yang terbunuh ini. Ya, datang Nabi. Hanya mereka berkumpul, ya, dipanggil tokoh-tokohnya Yahudi berkumpul. Nah, ketika Nabi sudah masuk ke rumah, muncul rencana jahat mereka. Ya, muncullah rencana jahat mereka. Apa rencana jahat mereka? Sebagian menemui Rasulullah, sebagian bersepakat di belakang rumah. Kata sebagiannya, kesempatan emas ini. Kalau kita lihat sirahnya, ini kesempatan mahal. Ya, kita bisa membunuh Muhammad ini saat yang tepat. Gimana caranya? Akhirnya disepakati cara sebagian orang naik ke atas mencari batu besar, kemudian ingin dilemparkan. Jadi rumahnya ini susun dari atas tuh ingin dilepas batu besar, diharapkan supaya kena kepalanya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditemui oleh sebagiannya berbincang-bincang, yang lain sudah menyiapkan batu, mencari batu, disiapkan batu, naik ke tingkat siap-siap untuk melepaskan batu ini. Ya, akhirnya apa? Datang intelnya Rasulullah SAW, Jibril. Nah,
ini intel paten ya, nggak pernah ngantuk, nggak kentut ya, nggak ngiler. Datang Jibril alaihissalam, beritahu Muhammad, mereka ingin membunuhmu, mereka sudah menyiapkan batu besar. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri, nggak beritahu sahabat yang lain, Rasulullah berdiri pulang tanpa berkata-kata. Rasulullah pulang. Sahabat melihat ini ada sesuatu yang aneh. Akhirnya sahabat yang lain juga ikut berdiri pulang. Nah, setelah itu baru Rasulullah memberitahu. Tadi datang Jibril, Jibril alaihissalam memberitahu aku mereka sudah menyiapkan batu besar untuk membunuh aku. Maka itulah menyebabkan Rasulullah berdiri. Ya. Setelah peristiwa itu para sahabat menjadi marah. Ya. Para sahabat marah besar. Ya. Apa yang terjadi? Mereka akhirnya diusir. Ya. Disuruh minta maaf enggak mau. Coba, sudah salah disuruh minta maaf enggak mau. Ya lihat orang Yahudi. Jelas-jelas mau bunuh. Dan aku salah. Akhirnya apa? Ya terpaksa perkampungan Bani Nadir 15 hari dikepung oleh tentara Islam. Akhirnya karena mereka sudah enggak mampu lagi, terpaksa mereka keluar dari perkampungan Bani Nadir. Pergi ke satu tempat yang namanya Khaybar. Itu Rasulullah. Yang kedua kali juga beberapa waktu setelah itu datang ya, datang wanita Yahudi. Ya, datang wanita Yahudi. Wanita ini tahu Rasulullah SAW itu suka sekali makan paha kambing. Ya, Rasulullah itu suka makan paha kambing. Bahkan ayat tentang jilbab itu surat Al-Ahzab 59 itu turun ketika Rasulullah SAW itu sedang makan sisa tulang kambing di pangkuan istrinya Maimunah. Jadi kepala Rasulullah itu disandarkan di paha istrinya sambil Rasulullah masih ada di tangannya tulang kambing. Coba lihat mesranya Rasulullah, kepalanya disandarkan di paha istrinya. Rasulullah itu romantis gitu loh. Dia pemimpin agama, nabi, panglima perang, tapi romantis sama istri. Ya. Dalam hadis yang lain ketika itikaf, pernah dengar ya, itikaf Rasulullah kepalanya dimasukin di kamarnya karena rumah dengan masjid itu hanya dibatasi dengan pintu. Kepala Rasulullah disisir oleh Aisyah. Rasulullah pernah berlomba lari dengan istrinya Aisyah. Pernah dengar itu? Coba kita praktekkan lomba lari dengan istri kita. Apa kata orang? Boring. Akibat dari lalu ngaji Islam terlalu dalam Islamnya sampai gila. Ya. Sahih hadisnya. Gitu loh. Nah, orang Yahudi tahu Rasulullah suka makan paha kambing. Salah satu wanita Yahudi Bani Nadir ini datang. Nabi. Ya, Nabi ya percaya. Ya, Nabi percaya. Dimakan paha kambing ini. Ya, dimakan. Tapi qadarullah, ya, ini sudah takdir Allah. Sudah terlanjur ditelan. Akhirnya paha kambing itu memberitahu, ya Rasulullah, ada racun. Ya, di daging yang kau makan ini ada racun. Ya Rasulullah buang. Tapi sudah terlanjur dimakan. Nah, ketika menafsirkan tadi, ya, apakullama ja'akum rasulun, ketika ayat itu ditafsirkan oleh Imam Al-Kasir, dinukilkan satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa salah satu yang memang ajal ketika sakitnya itu Rasulullah bertambah-tambah, itu penyebabnya, itu sebab ya daripada reaksi racun yang dimakan oleh Rasulullah lewat paha kambing itu. Ya, kata Rasulullah, sungguh daging wanita Khaybar yang aku makan ini ya telah menyakitiku. Dan hari ini mulailah terputus urat-urat nadiku, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi saja diracun. Coba lihat. Ya. Nah, itulah
sifat utama yang paling menonjol orang Yahudi ini suka. Nabi saja dibunuh. Ya maka gak heran kalau sekarang anak-anak kecil dibantai kan, Nabi aja dibunuh. Ya, nah, itu sifat mereka itu. Ya, suka membunuh para nabi. Yang kedua, sikap mereka, mereka beranggapan Allah itu miskin. Ya, surat Al-Qasas Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang berkata bahwa Allah itu miskin dan kami orang-orang kaya. Ya, surat Ali Imran ayat 181. Allah dituduh miskin, terus mereka mengaku dirinya kaya. Ini kurang ajarnya orang Yahudi. Ya, gara-gara apa? Gara-gara mendengar satu firman, saya lupa ayat keberapa itu, Al-Baqarah, mungkin ada yang hafal ya. Mandal ladzi yuridullaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Ya, ayat keberapa itu? Al-Baqarah, ya. Siapa kata Allah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ya, maksudnya mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan. Allah akan lipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat dengan kelipatan yang banyak. Ketika ayat ini turun, didengar oleh orang Yahudi, loh, berarti Tuhan kalian tuh miskin, masa minta pinjaman kepada manusia? Mereka berkata seperti itu. Ya, maka Allah turunkan tadi surat Ali Imran ayat 181. Ya, laqad sami'a Allahu qawla innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ya, Allah dituduh miskin, ini kurang ajarnya orang Yahudi. Ya, padahal rezeki mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diselamatkan dari Firaun, ya, keturunannya ini. Ya. Itu sikap mereka. Yang pertama suka membunuh, yang kedua menuduh Allah itu miskin dan mereka kaya. Sikap yang ketiga, mereka suka merubah isi kitab. Ya. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'ih. Sebagian di antara karakter orang Yahudi itu yaitu mereka suka memindah apa? Merubah-rubah isi kitab Taurat. Suka merubah isi kitab Taurat. Ini tabiat yang Allah sendiri memberitahu. Maka kitab Taurat enggak dipakai lagi oleh mereka. Kitab mereka kitab Talmud. Kitab karangan setan, kitab bisikan setan itu yang dipakai sampai sekarang ini. Bukan kitab Taurat. Ya, karena apa? Dari awalnya mereka moyangnya suka merubah-rubah isi kitab. Nah, ini tabiat mereka. Suka merubah isi kitab. Ya, kemudian karakter yang lain, mereka itu suka menebar fitnah, menebar kerusakan. Ya, suka menimbulkan apa? Perselisihan, senang ribut, suka bikin kerusakan. Ini tabiat orang Yahudi. Ya, salah satunya ketika itu seorang muslimah berbelanja di pasar perkampungan Yahudi Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa. Ya, wanita ini memakai cadar, ya. Gamis panjang, pakai cadar. Karena pasar ini pasar orang Yahudi. Singkat cerita, ketika wanita itu berbelanja, diganggu oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menyuruh untuk membuka cadarnya. Ya. Wanita itu dipaksa untuk membuka cadarnya. Gak mau wanita itu. Ya, gak mau. Akhirnya, yang lain teman-temannya ini, cadar si wanita jadi baju. Baju cadar, kalau kita baca sejarah, baju gamisnya orang-orang Arab dahulu itu, awal-awal Islam, mereka kalau sekarang pakai kaos kaki ya. Kalau dulu itu gamisnya menyapu lantai. Kalau wanita gak apa-apa, kalau laki-laki gak boleh. Ya, laki-laki di atas mata. Nah, gamis wanita-wanita ketika itu ya menyapu tanah. Panjang gamisnya, besar dan panjang. Sampai-sampai ada hadis ya, ketika turun ayat hijab itu dan dijelaskan
kriteria hijab itu harus bagaimana, ya, sehingga kesimpulannya harus panjang menutup dan semua tertutup sehingga gamisnya menyapu lantai. Sampai-sampai Maimunah bertanya, bagaimana nanti kalau gamis kita kaum wanita menyapu jalan di lantai terkena kotoran hewan, bagaimana? Ya, kata Rasulullah, kalau dia terkena kotoran hewan, tanah yang sesudahnya yang dilewati itu akan menjadi penyucinya. Sampai begitu. Kalau kita kan enggak, tak takut, tak cuci, rinso, segala macam. Nah ini kita bicara fikihnya seperti itu. Nah, singkat cerita, gamisnya muslimah ini ditarik pelan-pelan, diikatkan ke salah satu tiang. Sehingga ketika wanita muslimah ini berdiri, maaf-maaf, baju jas gamisnya itu terbuka. Wanita ini berteriaklah wanita ini, ya, didengar oleh orang-orang sahabat Rasul yang ada di sekitar itu. Akhirnya sahabat Rasul ini membela si wanita ini, terjadi perkelahian. Satu orang dibunuh oleh mereka, akhirnya karena temannya mati, sahabat Nabi juga dibunuh. Ini kelakuan mereka ini, suka membuat kerusakan. Ya, suka membuat kerusakan, bukan fitnah. Nah, tadi ada yang saya lupa. Ya, jadi setelah Nabi Isa, saya mau cerita tadi tapi lupa. Antum pernah dengar kisah Ashabul Ukhdud? Ya, Ashabul Ukhdud. Jadi setelah Nabi Isa, itu masih ada lagi kisah sebelum. Jadi antara Nabi Isa dan Rasulullah itu masih ada lagi kisah. Kisah yang menunjukkan betapa orang Yahudi itu suka membunuh. Ya, hobi membunuh, menumpahkan darah. Ya. Seorang raja Yahudi yang namanya Zunuas. Ya. Zunuas namanya. Yahudi Najran. Ya, di Yaman. Nah, ketika itu orang-orang Bani Israel gak boleh melaksanakan ajaran agama yang dibawa ya oleh Nabi Isa. Din Islam agamanya. Jadi pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia dalam perkembangannya itu memegang teguh isi kitab Injil. Hidup di zaman kekuasaan seorang raja namanya Zunuas di Yaman. Ya, Yahudi Najran namanya. Nah, oleh Zunuas tidak diizinkan. Mereka disuruh membuang din Islam ini, harus mengikuti din yang dibawa oleh Zunuas. Ini namanya Dinul Malik. Aturan yang dibikin oleh raja atau penguasa. Dan ini, maaf-maaf, dari dulu sampai sekarang begitu. Makanya din itu ada dua. Ada Dinullah, ada Dinul Malik. Sistem hidup yang dibawa oleh Allah, ya, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang satu lagi, Dinul Malik. Sistem aturan hidup yang dibuat oleh para penguasa. Ini biasanya bertentangan dua ini. Nah, Zunuas tidak mengizinkan ada din lain kecuali harus mengikut dinnya. Nah, pengikut Nabi Isa yang setia dalam perjalanan ini yang hidup ketika itu akhirnya dikumpulkan. Dikumpulkan, Zunuas memerintahkan menggali parit. Kemudian mereka dimasukin parit, dibakar semuanya. Ya, kisah ini terkenal dengan Ashabul Ukhdud. Ya, Allah abadikan dalam surat apa? Al-Buruj. Ya, dalam surat Al-Buruj. Ya, kutila Ashabul Ukhdud. Ya, telah diperangi, telah dibunuh Ashabul Ukhdud. Dengan cara apa? Dibakar di dalam parit. Berapa jumlah mereka yang terbunuh ketika itu? Berapa? 20 ribu orang. Siapa yang membunuh? Seorang raja Yahudi namanya Zunuas. Nah, itu untuk melengkapi yang tadi. Baru setelah itu zaman Rasulullah, Rasulullah pun ingin dibunuh. Nah, kemudian yang tadi, ya, mereka suka membuat fitnah sehingga seorang wanita ditelanjangi, akibatnya itu dibela oleh kaum muslimin, terjadi dibunuh seorang Yahudi, mereka membalas membunuh seorang muslim. Hanya mereka pun diusir Rasulullah, Bani Qainuqa diusir. Ya. Dan di zaman ketika perang Ahzab, padahal mereka sudah terikat perjanjian damai. Ketika terjadi perang, dendamnya orang musyrik Mekah kepada Rasulullah,
Maka orang Yahudi jelas-jelas menyatakan dukungan. Kalau kau berperang kepada Muhammad, kami siap berada di kubuh kalian. Coba, ini suka berkhianat. Ya, suka menebar fitnah, suka berkhianat. Akhirnya apa? Benar. Ketika terjadi perang Parit, perang Khandaq, ya, perang Ahzab, mereka di kubunya orang-orang musyrikin Mekah bersama orang-orang munafik Madinah. Padahal sudah diikat perjanjian. Nah, apa karakternya? Suka khianat. Suka menimbulkan fitnah, suka khianat. Akhirnya apa? Ya, setelah mereka dicerai-beraikan pasukan Ahzab, orang Yahudi ini juga pun diusir oleh Rasulullah SAW. Nah, ini karakter orang Yahudi. Ya, suka menimbulkan fitnah, suka berkhianat. Kemudian karakter yang lain, kata Allah SWT, hati orang Yahudi itu keras seperti batu. Ya, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika aw ashaddu qaswa. Kemudian karena pembangkangan orang Yahudi yang berkali-kali, banyak kisah Yahudi, antum bisa baca surat Al-Baqarah itu. Ya, nanti dalam sejarah yang akan kita bahas juga akan ketemu nanti. Ya. Karakter-karakter busuk orang Yahudi yang berkali-kali diingatkan oleh para nabinya, tapi mereka menutup kuping. Sehingga kata Allah, hati mereka itu keras seperti batu. Gak bisa lagi dimasukin petunjuk. Bahkan lebih keras, au asyaddu qaswa, kata Allah Taala. Bahkan mereka lebih keras daripada batu. Ya, maka sekarang jangan heran. Satu dunia ini orang berteriak. Ya. Dunia Arab ditambah sekarang lihat pembantaian di Palestina, orang yang subhanallah, ini terbalik, dunia terbalik. Orang yang berteriak ini, orang yang berteriak membela orang-orang Palestina. Orang mana? Orang Argentina. Pernah dengar? Orang Argentina sampai memboikot. Ya. Ya. Orang Argentina, orang Venezuela, di Inggris, ya, di Perancis terjadi demo besar-besaran pembantaian orang-orang Islam di Palestina. Sampai pesepak bola terkenal itu Cristiano Ronaldo, sampai banyak yang berharap mudah-mudahan dia masuk. Karena apa? Dia sering membela orang-orang Palestina. Bayangkan dengan sikap orang-orang Arab. Maaf-maaf, ini nyata ini. Bayangkan dengan sikap orang-orang Arab di Saudi, di Kuwait, merasa tenang-tenang saja. Tapi justru orang-orang di Eropa, di Amerika Latin, ya, sampai mereka mau boikot Yahudi. Ya. Yang lebih parah lagi ketika ada saudaranya di belahan dunia yang lain bersuara, ya, berdemo, membela, ya, orang-orang di Palestina, ya, turun ke jalan-jalan. Justru penilaian sebagian orang-orang yang sudah kemasukan paham, ya, paham-paham dari Saudi ini, tanggapannya rusak. Bahkan kata mereka keliru. Keliru orang Islam kalau berperang mengangkat senjata melawan Yahudi. Salah. Gak boleh Yahudi diperangi, katanya. Lantas gimana? Ya, berdoa. Angkat tangan berdoa. Bahkan saya pernah baca tulisan salah satu Syekh Timur Tengah itu. Dia keluarkan fatwa, jadi memperangi mereka itu batil. Salah. Konyol, katanya. Saya kadang-kadang kalau sudah emosi itu, kalau nonton TV, apa kalau gak benar-benar itu, kasihan TV-nya. Kadang-kadang maaf-maaf, peleng dengan air ludah, setelah itu saya lap lagi. Begitu juga kalau baca-baca apa itu, ya mudah gitu. Jadi yang benar itu jangan diperangi orang Yahudi, berdoa saja. Kalau perlu hijrah orang Palestina, katanya. Hijrah keluar dari tanah Palestina. Tapi anehnya ketika ada satu masjid, orang yang punya paham seperti ini, satu masjid di Pulau Jawa itu, ya, masjidnya ini digeruduk oleh masyarakat karena dianggap menebar kebencian, suka membid'ah-bid'ahkan orang, menganggap paling mengikuti sunnah, yang lain bukan ahlu sunnah, ahlu bid'ah. Marah masyarakat, masyarakat marah. Ya, kabarnya
masjid, ingin menyerang masjid itu. Tapi oleh mereka di dalam masjid, masjid itu dipertahankan. Kenapa mereka enggak mau hijrah? Tinggalkan masjid itu mestinya. Karena apa? Mereka yang berpendapat. Jadi orang Yahudi, orang Palestina itu harusnya hijrah. Tapi ketika masjidnya, mereka di dalam siap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap. Mestinya mereka hijrah. Nah, ini ketidakkonsistenan sebahagian di antara orang-orang yang ya berpaham seperti itu, yang menganggap orang Palestina ini tidak pantas dan tidak layak berperang melawan orang Yahudi. Ya. Kalau pemikiran ini benar, ada banyak hadis yang harus batal. Ya, ada banyak beberapa hadis yang harus batal. Kalau pemikiran bahwa ketika dibantai oleh orang Yahudi, orang Palestina harus hijrah, kalau pemikiran ini harus kita benarkan, ada beberapa hadis yang batal. Ya, terutama hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, ya. Tidak akan terjadi hari kiamat hatta yaqtulul muslimun al-yahud. Sebelum orang-orang Islam berperang melawan orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Belum terjadi kiamat sampai orang Islam berperang melawan orang Yahudi, sehingga orang Yahudi lari ketakutan bersembunyi di balik pohon dan batu. Sehingga pohon dan batu berkata, "Ya Muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyun fata'al faqtul." Batu dan pohon berkata, "Hai Muslim, hai hamba Allah, ini ada Yahudi di sini, datang, bunuh." Nah, kalau pemahaman seperti mereka dibenarkan harus hijrah, hadis ini harus batal. Nah, ini salah satu subhat. Ya. Nah, kawan sekalian, jadi dimarhumahimakumullah, sebenarnya banyak, ya, banyak karakter-karakter buruk yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran tentang orang-orang Yahudi atau orang Bani Israel. Tapi karena waktu, saya anggap cukup, ya. Mungkin setelah itu kita akan masuki pembahasan lanjutan kisah, ya, kisah selanjutnya. Ya, itu sebagai pengantar saja. Sudah waktu kayaknya, ya, 30. Nah, demikian saja ya untuk kalian. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.